Toppers, selamat datang di channel Top Unik. Toppers, kamu pasti tahu dong ya, kalau toilet seringkali berada di tempat yang terbelakang atau tersembunyi dari sebuah rumah maupun properti. Jarang sekali ya, toilet ditempatkan pada bagian depan atau halaman rumah. Ya, tentu saja, karena memang fungsi toilet itu sendiri yang digunakan sebagai tempat pembuangan kotoran. Istilah mau ke belakang pun merujuk ke lokasi toilet ini. Jadi nggak heran, toilet selalu menjadi tempat yang seolah tersembunyi dan berada pada bagian belakang. Akan tetapi, nggak selamanya loh toilet selalu bernuansa kotor dan tidak mempunyai pemandangan yang indah. Di beberapa negara, toilet ada yang berada di luar ruangan dan juga dihiasi oleh pemandangan indah. Nah, penasaran? Yuk, kita lihat satu-satu aja ya. Tapi sebelum lanjut, nggak ada salahnya dong subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, sekalian ya like-nya. Oke, kita lanjut ya. 1. Toilet di Taman Nasional Banff. Nah, Toppers, toilet di Taman Nasional Banff, pegunungan di Kanada ini punya pemandangan yang sangat juara loh, Toppers. Toiletnya pun tertutup dan materialnya berasal dari kayu. 2. Toilet di Kantor Commerce Bank. Nah, kalau toilet di Kantor Commerce Bank Frankfurt, Jerman ini punya pemandangan kota yang aduhai loh, Toppers. Wah, pipis pun jadi momen yang membahagiakan sih kalau begini. 3. Toilet transparan di atas Danau Sinyan. Toilet transparan di atas Danau Sinyan, China ini agak serem juga loh, Toppers. Iya, emang sih pemandangannya bagus, tapi apa nggak risih ya kalau terlihat oleh orang lain? Nah, kalau kamu mau nggak kira-kira pipis di toilet ini? 4. Toilet di tengah hutan. Nah, kalau toilet di tengah hutan yang satu ini berada di kawasan camping area Bowron Lake Provincial Park, Kanada. Untuk pemandangannya, jangan tanya lagi deh. Hutan hijau yang segar ini akan membuat kamu betah berlama-lama pipis di sini. 5. Toilet outdoor dengan pemandangan South Tyrol. Toppers, toilet outdoor dengan pemandangan South Tyrol, Italia ini bakalan bikin kamu betah berlama-lama di sana. Pasalnya, kamu akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah. 6. Toilet di semak-semak. Nah, Toppers, siapa sangka ya kalau di semak-semak semacam ini ada toilet yang tersembunyi di baliknya. Nah, lokasi toilet ini ada di New Zealand ya, Toppers. 7. Toilet di Taman Nasional Serengeti. Toppers, kalau toilet yang ini agak ekstrim ya. Kenapa sih? Karena saat kamu buang air, kamu bisa sembari lihat singa atau banteng di Taman Nasional Serengeti, Tanzania. Tapi tetap waspada ya, takutnya singa atau bantengnya lepas saat kamu lagi pipis. Kan jadi rumit urusannya ya. 8. Toilet transparan di Taman Provinsi Guizhou. Wah, lagi-lagi China membuat toilet transparan di sebuah taman di Provinsi Guizhou. Yang jadi pertanyaan, Toppers, apa mereka ini memang terobsesi dengan toilet tembus pandang ya? Agak kurang nyaman ya kalau dilihat orang, betul nggak, Toppers? 9. Toilet di Jiangsu, China. Untuk toilet yang satu ini, Toppers, bukan pemandangan di luarnya yang bikin takjub, tapi interior toilet yang didesain sedemikian rupa yang bakal bikin kamu terpesona. Wah, kalau toiletnya kayak gini nih, bahaya, Toppers. Bisa-bisa kamu nggak mau keluar dari toilet. 10. Toilet di pinggir pantai. Toppers, kamu mau nggak menggunakan toilet dengan latar belakang yang sangat indah ini? Tapi harus tahan malu ya kalau ada yang lewat. Nah, itu dia, Toppers, 10 toilet unik yang mempunyai pemandangan spektakuler. Gimana, Toppers? Kamu pengen coba yang mana nih? Catat ya di kolom komentar. Oke deh, kalau begitu kita pamit dulu. Bye-bye.